Saya ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memindahkan bahan bonsai sancang hasil stek. Ini pot stek saya, jadi satu pot saya stek beberapa jenis hasil-hasil pemangkasan, semua saya stek, tidak khusus dengan tempat stekan. Ini juga dari media-media sisa, ada tanah, sekam bakar, campur. Langsung saja saya membongkarnya. Saya ingin membongkar sancang ini. Inilah hasil steknya. Dan untuk bentuk, sedikit saya atur ulang. Saya akan mencari potnya terlebih dahulu. Tadi saya tuh menyiapkan pot untuk sancangnya. Saya menggunakan pot keramik ini. Ini yang ada stok dan lumayan pas dari stok pot saya. Seperti biasa, saya tetap menggunakan media akadama. Saya cuci terlebih dahulu. Lalu saya memasangi lumut. Saya karena pot kecil itu lebih bagus menggunakan lumut untuk melembabkan media. Saya lakukan pemangkasan. Karena potnya agak sedikit besar, jadi saya akan menggunakan batu karang atau bisa juga dengan batu, namun saya hanya ada stok satu batu karang saja. Jadi ini akan saya letakkan di sampingnya seperti ini, dan ini akan saya turunkan sedikit. Untuk memenuhi pot, jadi tidak terlalu kosong. Karena pohonnya agak sedikit kecil, jadi bisa dengan cara seperti ini. Inilah hasilnya, membuat bonsai dari bahan stek sancang koleksi channel Yudi Animasi ini.